Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, sahabat dermawan dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di salah satu posko induk yang berada di Candipuro. Saat ini sahabat dermawan bisa mengetahui kondisi di belakang saya. Tadi kita mendapatkan informasi bahwasannya di atas sedang curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan tanggul yang jebol. Dan kondisi masyarakat sekarang ditarik ke bawah untuk tempat yang aman. Dan semua personil potensial juga ditarik untuk lebih keamanan. Bisa sahabat dermawan ketahui di belakang saya ini adalah kondisi bagaimana masyarakat langsung dilarikan ke bagian bawah untuk antisipasi keamanan masyarakat itu sendiri. Dan bisa dilihat di bagian atas di sana itu mendung dan ada kabut yang putih, itu adalah gumpalan daripada erupsi Gunung Semeru itu sendiri karena lahar panas yang turun sehingga mengakibatkan wedus gembelnya naik. Dan ini masyarakat semua ditarik untuk tempat yang aman di posko induk di bagian bawah sehingga semua personil. Sabar Bu nggih, sabar nggih. Izin dilaporkan dari depan kecamatan. Untuk pengungsi yang di arah dari Semburuwulo turun semua, mengingat tanggul di Semburuwulo jebol. Jadi untuk pengungsi turun di depan kecamatan ke timur. Kita berlari nih untuk turun dari pembersihan lokasi. Kabutnya tebal. Erupsi lagi. Semakin tebal soalnya.